Wah, teman-teman, kita harus segera mengubur Ultraman Zero. Kenapa dia bisa meninggal, teman-teman? Power Ranger, bagaimana? Ceritakan, kok bisa meninggal Ultraman Zero? Dia akan kuat. Ini tidak mungkin. Baiklah, aku akan ceritakan semua kejadiannya. Itu Ultraman Zero. Selamatkan aku, bro. Tolong aku, bro. Tolong. Hei, berhenti kau menyakiti teman-temanku. Kalau tidak kuajar kau. Hei, Ultraman Zero. Jangan sombong kau. Mari maju bertarung denganku. Wah, ternyata Spider-Man itu kuat juga. Bah, kali ini tidak ku biarkan kau hidup. Rasakan ini. Wah, akhirnya kau menang juga, bro. Tolong! Tolong! Aku disiksa di sini. Jadi, begitu kejadiannya. Si Spider-Man Black itu sekarang sangat sakti. Tidak bisa dikalahkan. Wah, hebat juga dia. Kita harus punya ilmu yang sangat kuat untuk mengalahkan si Spider-Man Black itu. Benar katamu, Hook. Tapi kita harus lebih kuat lagi dan berlatih. Kita harus balas dendam. Kasihan Ultraman Zero. Kita harus balaskan dendam Ultraman Zero, kawan-kawan. Ya, aku setuju. Kita harus balas semua perbuatannya. Wah, tapi bagaimana cara membalas? Dia itu sangat kuat. Aku tidak mampu melawannya. Ya, benar. Kita harus cari superhero yang lebih kuat dari dia. Tapi kita mencarinya di mana? Kamu carilah dulu superhero, siapa tahu ada yang kuat. Baiklah, aku yang akan mencarinya. Aku duluan pergi, teman-teman. Wah, aku harus cari di mana superhero yang kuat. Wah, aku lelah banget berjalan. Aku harus cari kemana ini? Wah, itu bukannya Power Ranger biru. Wah, dia musuhku. Ini saatnya aku balas dendam pengannya. Wah, enak banget berendam di air jam segini. Iya, bro. Aduh, ngomong-ngomong para superhero, kemana ini? Kok tidak pernah kelihatan? Wah, aku tidak tahu nih. Aku tidak tahu. Sudahlah, jangan pikirkan yang lain. Yang penting hari ini kita bisa mandi. Yuuu, asik mandi. Wah, Ultraman Zero senang banget kayaknya mandi. Wah, ada King Kong di sini. Bagaimana ini? Hei, kau mau kemana, musuhku? Kau mau mencari bantuan ya? Wah, aku harus lari. Wah, penakut banget dia. Lari. Wah, teman-teman, aku minta maaf. Aku melarikan diri. Tadi aku dicegat oleh King Kong. Jadi aku tidak bisa ke sungai memberitahu Ultraman WB. Apa? Kamu dicegat sama si King Kong itu? Ya, aku dicegat. Biar aku saja yang melawan King Kong itu. Kau lanjutkan perjalanannya saat aku bertarung dengan King Kong. Baiklah, ayo ke sana, Hook. Wah, aku juga ikut membantumu. Hati-hati, bro. Ayo berangkat. Wah, si Ranger biru itu bawa pasukan ternyata ke sini. Ayo, ajar Hook. Wah, baiklah. Rasakan pukulanku. Sekali lagi ini. Waduh, kenapa kok ada King Kong di sini? Wadah, siapa ini yang melempar King Kong? Aku yang melemparnya. Teman-teman, aku butuh bantuan kepada siapa yang bisa mengalahkan Spider-Man Black di sini. Waduh,
Ada apa ini, Hook? Kok bisa ke sini kau? Kita lagi nyantai mandi di air panas. Ini sangat gawat, Ultraman. Zero telah meninggal. Kita harus membalaskan dendam. Wah, Spider-Man Black itu sakti banget. Kita panggil si Ultraman URB dan senjata sakti Aquaman yang mengalahkannya. Kalau gitu, panggil dia. URB, datanglah. Wah, mereka lama sekali datang. Mereka kemana ini? Sepertinya ada yang memanggil kita, bro. Iya, kita harus ke sana. Ayo ke sana. Kemana kok datang-datang si URB itu? Kami di sini. Ada apa, Hu? Wah, URB, bantu aku. Kalahkan Spider-Man Black itu. Baiklah. Ayo, Iron Man. Kita berangkat. Ayo. Tolong, tolong. Tak ada yang melak. Akan menolongmu. Hoi, hentikan ini. Kalian ingin melawanku? Maju kalian. Baiklah, biar aku saja yang dulu melawannya, URB. Baiklah. Akan ini. Wah, dia menghilang. Begitu saja kemampuanmu. Sekarang giliranku. Aku yang akan mengalahkanmu. Wah, kalau begini, ini gak akan selesai-selesai pertarungannya. Kita bantu saja URB. Wah, tapi ini gak adil namanya. Kita kan superhero gengsi dong. Kalau curang. Wah, kekuatannya benar-benar seimbang. Bagaimana ini? Kita harus mengalahkannya. Ayo kita laser saja dia dari belakang. Biar kalah. Laser! Siapa yang melasermu? Waduh, sekarang giliranmu, Raja Monster. Yes, akhirnya kita menang. Ayo, kita tolong Batman dan kuburkan Ultraman Zero. Ayo. Teman-teman, mari kuburkan Ultraman Zero. Kita sudah berhasil balas dendam sama Spider-Man Black. Ayo, saatnya kita kubur Ultraman Zero. Selamat tinggal Ultraman Zero. Semoga kau tenang di alam sana. Selamat tinggal.